Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dinda Bestari di program Ngabers, Ngabuburit Bersama. Kali ini Ngabersnya spesial banget karena kita lagi ada di SMK 1 Sewon Bantul. Kita bakal masak-masak bareng sama adik-adik yang ada di jurusan Tata Boga. Kira-kira kita mau masak apa ya? Mau seru-seruan seperti apa ya? Ikuti saya ya. Halo Sobat Tristan, sekarang saya sudah bersama dengan adik-adik kita lagi dari SMK 1 Sewon akan mempraktekkan membuat kue nastar. Nah, udah ditemenin sama ada Dini dan juga Cica. Ini kelas berapa? Kelas 10. Wah, gantian adik-adik kelas 10 yang akan menemani kita. Akan kita tes apakah sudah bisa membuat kue kering atau belum. Ini di depan kita sudah ada bahan-bahannya. Sebelum memulai membuat adonan, harus pakai sarung tangan dulu. Iya. Iya. Yeah. Biar apa? Agar higienis. Agar higienis. Ini kayak gurunya lagi ngetes muridnya ya? Lanjut, bisa dijelaskan Cica sama Dini ada apa aja ini bahan-bahan yang mau kita pakai hari ini? Di sini ada selai nanas untuk isian kue nastarnya. Kemudian bahan keringnya ini ada terigu, maizena, gula halus, sama susu bubuk. Susu bubuk. Oke, ini ada margarin. Kemudian ada butter. Ini ada telur, kuning telur. Ini sama susu cair. Oke, kuning telurnya dua ya, sobat ya. Kenapa harus dua? Karena yang satu buat olesan. Olesan. Adonan. Wah, kalau ini adik-adiknya udah prepare kayaknya, jadi rebutan jawab ya. Yang satu untuk olesan, yang satu untuk campuran. Iya. Ini untuk membuat nastar segini, apakah telurnya cukup satu? Ini satu resep atau setengah resep? Ini setengah resep. Oh, setengah resep. Jadi nanti kira-kira hasilnya setengahnya ini? Segini bisa. Segini bisa? Tergantung dari ukuran membuatnya. Ukuran membuatnya. Langsung aja. Mana dulu yang harus kita masukkan ini, adik-adik? Pertama-tama kita masukkan margarin. Margarin. Seperti biasa, step pertama itu margarin. Iya. Tahapannya nggak boleh kebalik ya? Nggak boleh kebalik. Kalau di nastar, kalau kebalik tahapannya biasanya bikin apa? Misalkan malah bukan margarinnya dulu nih yang dimasukin, tapi bahan yang lain dimasukin dulu gitu. Nggak kecampur rata. Oke. Margarinnya pun bukan yang udah dicairkan ya? Bukan. Yang masih berbentuk margarin yang belum meleleh terus diaduk-aduk. Iya. Kalau pakai yang mencair? Tidak bisa menjadi adonan. Oh, tidak bisa menjadi adonan. Oke, terus satu kuning telur. Iya. Oke, gantian ini. Siapa yang mau ngaduk nih? Harus diaduk-aduk hingga sampai merata. Ya, mau nyoba ngaduk, Pak? Boleh. Saya nggak pakai kaos tangan, nggak apa-apa ya. Kemudian setelah tercampur merata, masukkan gula halus. Masukkan gula halus. Pelan-pelan ya? Iya. Diaduk pelan-pelan, gulanya juga dimasukin pelan-pelan, betul? Betul. Biar mencampur ya? Iya, sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata. Kelas 10 kalian sudah belajar bikin apa aja? Bikin rawon, bikin laksa. Iya, kalio, terus sayur kare. Kenapa milihnya jurusan Tata Boga? Dari kecil emang suka aja masak. Oh, pasti zaman kecil suka main pacaran ya? Enggak, dari kecil suka lihat Junior Master Chef. Oh, Junior Master Chef. Suka main pasaran maksudnya gitu ya. Enggak boleh loh Sobat Tristan. Ya, harus fokus sekolah. Supaya menjadi anak yang? Baik. Dan pintar. Berguna bagi Nusa dan Bangsa. Ini sudah? Sudah. Apa lagi yang dimasukin selanjutnya? Kemudian susu. Susu. Kemudian bahan kering yang dimasukkan. Susu bubuk. Susu bubuk. Terus masukin apa ini? Maizena. Tepung maizena
fungsi untuk? Untuk biar enggak keras. Wah, ini sudah menunjukkan kayaknya saya enggak cocok ya ngaduk ini sobat, karena tepungnya keluar ini. Pelan-pelan. Asal rata. Terus kemudian dimasukkan tepung terigu. Oke, tepung terigu. Beda merek tepung terigu, beda kualitasnya enggak menurut kalian? Iya, beda. Cica mungkin bisa bantu ngaduk, Cica? Oh iya. Ternyata. Supaya tetap semangat. Iya. Setelah tadi menguleni, ini adonannya sudah kalis ya, sudah. Adik-adik? Terus dibentuk bulat-bulat dengan ukuran berapa gram? 7 gram. 7 gram. Harus 7 gram ya? Iya. Yeah. Terus dalamnya dikasih selai nanas. Ini karena untuk urusan membulat-bulat saya serahkan kepada ahlinya saja. Biar bentuknya bulat, nggak lonjong. Iya. Diambil selai nanasnya. Oh, jadi adonannya diambil dulu, setelah ditimbang, diambil dulu, terus diteken gitu ya? Iya, atau dipipihkan. Dipipihkan, masukin selai nanasnya, terus dibikin bulatan lagi deh. Dan jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, nggak kelihatan, majuin dong. Jadinya seperti ini, oke. Seperti biasa, tugas saya bagian mengolesi atasnya. Iya. Untuk olesannya, kuning telur dicampur dengan susu cair. Nah, ini tadi campuran untuk olesan atasnya ya. Iya. Ada kuning telur dan juga susu. Tapi agar tidak gosong, dioleskannya setelah dimasukkan ke dalam oven selama 3 menit. 3 menit baru bisa dioles-oles atasnya. Nah, ini sudah full ya, sudah jadi satu loyang. Iya. Kita masukkan ke dalam oven. Iya. Dan kita oven selama berapa menit? Selama 30 menit. Oh, 30 menit. Dengan suhu 160 derajat. Suhu 160 derajat. Oke, silakan ditutup. Nah, ini ngomong-ngomong untuk selai nanasnya ini bikin sendiri? Iya. Gimana cara bikinnya nih? Bahannya nanas, iya. Jelas ya? Jelas nanas. Jelas nanas. Kemudian? Gula. Garam. Cengkeh, kayu manis. Proses pembuatannya, nanasnya di blender. Iya, di blender hingga halus. Kemudian kita masak dengan kayu manis dan cengkeh. Kemudian diberi garam sedikit. Nah, oke, gulanya masuk kapan? Setelah airnya menyusut dan warnanya agak kecoklatan. Oke, kita sambil menunggu. Nanti kalau udah 3 menit diolesin tadi ya, pakai campuran kuning telur dan juga susu cair. Susu krim, habis itu kita open lagi selama 30 menit. Iya. Kita tunggu jadinya seperti apa. Nah, setelah kita menunggu 30 menit, ini kayaknya sudah matang ya adik-adik. Iya. Kita ambil aja nastar buatan kita. Kalau di sini produksinya nastar apa aja? Nastar biasa sama nastar ori. Nastar biasa itu nastar ori. Iya. Sama nastar keju. Iya. Awas, panas. Awas. Wah. Bentuknya merekah. Enak banget ini kayaknya. Iya. Astaghfirullahalazim. Azan bukanya masih lama. Sabar ya, iya. Sobat Rista. Nanti dicobain kalau sudah azan berkumandang, iya. Sudah berbuka. Oke, dan di depan kita sudah ada beberapa yang sudah di packaging. Merek Wanse ya. Iya, Wanse. Cake and Bakery by SMKN Satu Sewon. Ini produknya adik-adik yang praktek kemudian dijual di Teva ya. Iya. Harganya berapa? Untuk toples yang kecil 38, yang toples gede 47. Oke, 47 sama 38. Ini cocok ya untuk hampers. Iya. Hadiah, hampers lebaran, ini buat bagi-bagi, oke. Yang cobain. Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh puasa. Oke, itu tadi masak-masak kita bareng sama adik-adik dari SMK 1 Sewon. Jangan lupa terus saksikan konten Ngabers yang akan tayang setiap hari Sabtu hanya di channel Bali Rista. Saya Dinda Bestari pamit dan juga ditemani siapa? Cica. Dini pamit undur diri. Jangan lupa kapan-kapan main ke SMK 1 Sewon ya. Iya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.